ambil tindakan tegas ke atas pihak lakukan kekacauan sehingga ragut nyawa. Kazakhstan beri peluang syarikat Malaysia teroka pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Tiada tolak ansur dalam hal menjejas keamanan. Perdana Menteri mengecam serangan yang berlaku di Balai Polis Ulu Tiram sehingga mengorbankan dua anggota polis awal pagi tadi. Kita dalam hal keamanan tidak boleh tolak ansur. Dalam keadaan bila negara sudah dihormati dunia dan pelaburan meningkat, ringgit dan kekuatan ekonomi kian baik, maka adalah sikap khianat dan benci yang ditanam di kalangan rakyat yang menyebabkan tindakan keganasan ini berlaku. Menerusi Facebook, Datuk Seri Anwar turut mengucapkan takziah kepada keluarga semua anggota terlibat. Beliau menggesa pihak berkuasa segera mencari dalang di sebalik insiden dan membawanya ke muka pengadilan. Suspek lelaki yang ditembak mati dalam kejadian serangan di Balai Polis Ulu Tiram awal pagi tadi dipercayai ahli Jemaah Islamiah. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata susulan kejadian itu, serbuan di rumah suspek di Ulu Tiram dibuat. Lima ahli keluarga suspek berusia 19 hingga 62 tahun ditahan. Daripada siasatan ini, pihak kita dapati bahawa suspek yang telah mati ini memang membuat persediaan. Beg yang digunakan sebagai shield tu, sebagai shield, diletak zinc, diletak paper, diletak kain untuk dia bertempur dengan dengan pihak polis. So apa yang kita lihat bahawa mungkin beliau datang untuk mendapatkan senjata api daripada polis untuk dia punya agenda dia yang kita tak tahu lagi buat masa ini. Saya juga telah mengarahkan untuk pihak Cawangan Khas mendapatkan semua anggota JI yang ada di kawasan Johor untuk dikenal pasti dan diambil untuk siasatan kita. Beliau mengarahkan bahagian Cawangan Khas mengesan dan mengenal pasti lebih 20 ahli JI di sekitar Johor. Dalam kejadian 2.45 pagi tadi, tiga disahkan maut termasuk dua anggota polis dan suspek yang berusia lingkungan 30-an. Manakala seorang lagi anggota polis cedera. Siasatan insiden serangan Balai Polis Ulu Tiram turut membabitkan dua pelajar institusi pengajian tinggi IPT. Tan Sri Razaluddin memaklumkan pelajar lelaki berusia 22 tahun dan pelajar perempuan 21 tahun ditahan kerana dipercayai ada kaitan dengan serangan terbabit. Tangkapan, kita telah pun menangkap dua pengadu tu, perempuan dan lelaki yang datang ke balai. Kita pun, kalau dia kejadian 2 tahun dahulu, dia datang pukul 2 pagi untuk mendapat pendapat daripada polis, macam tak logik. Jadi kita nak siasat. Pada 2.30 pagi, dua pelajar IPT, lelaki dan perempuan, hadir membuat laporan mengenai kes cabul yang berlaku 2 tahun lalu. Antara 2.35 hingga 2.54 pagi, suspek masuk ke kawasan balai dengan motosikal dan terus ke bahagian belakang balai. Seorang anggota polis ke bahagian belakang balai untuk memeriksa, namun diserang dan ditetak mati oleh suspek. Suspek kemudian merampas senjata api anggota berkenaan. Dua anggota polis bergegas ke belakang balai memeriksa dan berlaku tembak-menembak dengan suspek. Pada 2.54 pagi, seorang daripada anggota polis berkenaan maut terkena tembakan pada bahagian pipi yang tembus kepala. Seorang lagi anggota berjaya menembak mati suspek. Dua pelajar itu ditahan bagi siasatan lanjut pembabitan mereka dengan serangan itu. Pada 6 pagi, polis menyerbu rumah keluarga suspek di Ulu Tiram dan pemeriksaan mendapati beberapa maklumat berkait kumpulan JI di kediaman berkenaan. Susulan itu, kesemua lima ahli keluarga suspek berusia 19 hingga 62 tahun yang dipercayai anggota serpihan JI ditahan untuk siasatan lanjut. Dalam pada itu, tahap keselamatan Balai Polis akan dipertingkat. Kawalan di balai-balai kita akan pertingkatkan.
Bukan itu sahaja, termasuklah kita akan maklumkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga di istana. Itu sangat mustahak. Itu sangat mustahak. Itu adalah tanggungjawab kami, insyaAllah. Terutamanya di balai. Kita akan pertingkatkan proler ataupun anggota di balai ini untuk dilebihkan. Mana yang penjayaan yang kurang, memang kita akan cuba untuk hari ini untuk dapatkan di balai-balai ini. Tapi apapun, kalau kita boleh menangkap lebih pada 20 JI ini, mungkin perkara ini adalah kita punya intervention bagi menyekat. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga anggota polis yang maut dalam serangan Balai Polis Ulu Tiram. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda menzahirkan rasa sedih terhadap pemergian dua wira yang terkorban, Konstabel Ahmad Azhar Fahmi Azhar dan Konstabel Muhammad Syafiq Ahmad Said. Seri Paduka Baginda mendoakan semoga mereka ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman dan juga para syuhada. Sementara itu, dalam hantaran di Facebook PDRM, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein dan Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Sri Ayub Khan Maidin Piche serta seluruh warga PDRM menzahirkan ucapan takziah buat ahli keluarga Allahyarham Konstabel Ahmad Azhar Fahmi Azhar dan Allahyarham Konstabel Muhammad Syafiq Ahmad Said. Terdahulu, Tan Sri Razaluddin melawat anggota polis yang cedera dalam serangan tersebut di Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. Beliau kemudiannya ke Jabatan Perubatan Forensik bagi melihat proses bedah siasat dua anggota polis yang maut. Tidak percaya anak sudah meninggal dunia. Bapa Allahyarham Konstabel Muhammad Syafiq Ahmad Said Mat Piah menganggap panggilan telefon diterima adalah palsu. Namun setelah menghubungi anak sulung, beliau sedar dan redha atas pemergian anak ketujuhnya itu. Beritahu dia, betul telefon anak saya ke Kuala Lumpur tu. Rupanya dia dah tahu. Dia dah tahu, dia tak telefon. Dia tahu dah, dia kata, "Long, ada ni apa? Tak apa dah, kita dah tahu dah." Lalu dia pun mak dia lalu. Yang terbaru bila dia telefon? Ingat sebelum dekat habis raya. Dekat habis raya, telefon. Dia telefon mak dia. Dia kata, "Mak nak makan apa?" Dia dah belanja. Tanya mak dia, jadi mak dia. Dari mak dia bulan 4. Paper mak makan apa? Lagi sekarang pakcik rendah. Rendah lah. Macam mana dah sampai masa. Dah sampai masa dia. Kita pun tak tahu. Sampai masa dia. Kita keredah lah. Menurutnya, kali terakhir Ahmad Syafiq pulang ke Kuantan ialah pada Februari lalu. Allahyarham mula berkhidmat di Balai Polis Ulu Tiram Jun tahun lalu selepas tamat menjalani latihan rekrut di Dungun, Terengganu. Jenazah Allahyarham Ahmad Syafiq dijangka dikebumikan esok di Tanah Perkuburan Islam Kampung Batu Lapan selepas solat zuhur. Hantaran di media sosial mengenai kematian hampir setiap hari sejak dua minggu lalu oleh Konstabel Ahmad Azhar Fahmi Azhar seakan petanda dia akan pergi buat selamanya. Perkara itu dikongsi kakak sulung Allahyarham Nur Azhar Ashikin Azhar. Menyifatkan anak keempat daripada 8 beradik itu seorang yang peramah dan tidak pernah berkira, Nur Azhar berkata kejadian itu nyata mengejutkan keluarga. Kalau kita fikir cara meninggal dia tu, kalau kita fikir cara orang buat tu, rasa kita sedih lah. Kenapa orang buat macam tu? Sedangkan dia tak ganggu orang. Sebab hari-hari dia akan, dia jenis dia video call keluarga hari-hari. Kan ada WhatsApp group keluarga, hari-hari akan video call. Tak kisahlah siapa nak angkat, siapa tak nak angkat, yang tak sibuk, dia akan cerita. Hari ni dia buat apa, dia kerja waktu bila, dia pergi urus apa hari ni, macam apa, pergi tengok orang accident ke, tolong ada, akan cerita. Masa-masa saya tengok makcik saya dah nangis. Lepas tu makcik kata, "Abang dah tak ada." Tu saya macam tak terkejut, saya tak percaya. Sebab abang kata dia nak balik. Jenazah Allahyarham Muhammad Azhar Fahmi dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Poh Bido esok.
Keempat memorandum persefahaman MOU berjaya dimeterai menerusi perbincangan mesyuarat meja bulat kerjasama ekonomi Kazakhstan Malaysia. Ia dijangka mampu menjana ekspor bernilai 1.6 bilion ringgit meningkat berbanding tahun 2023. Menurut Perdana Menteri, usaha yang digembleng kerajaan adalah bagi memperkukuh ekonomi negara yang kian berkembang. Lawatan kita ke Asia Tengah, ketiga negara ini lebih untuk melihat dan mencari upaya supaya dapat ditingkatkan ekonomi Malaysia. Umpamanya ya, dari segi pelombongan, sini ada kekuatan yang luar biasa dan dia sedia beri ruang kepada syarikat Malaysia untuk menyertai industri tersebut. Sama dengan dari segi tenaga, kerana kita fokus juga peralihan tenaga. Dari segi transformasi digital dan microchips, dia memang bergantung kepada pengalaman dan kemahiran Malaysia. Mesyuarat Meja Bulat Kerjasama Ekonomi Kazakhstan Malaysia berjaya menghimpunkan 12 tokoh industri terkemuka Kazakhstan, antaranya syarikat terlibat pembiayaan pelaburan, perlombongan, pelancongan dan industri halal. Dalam perkembangan sama, Kazakhstan bersetuju membuka peluang pada pelabur dan syarikat di Malaysia bagi meneroka pelbagai bidang di negara terbesar Asia Tengah itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, Kazakhstan menyediakan pelbagai insentif serta sumber menarik untuk diterokai. Menurut Perdana Menteri lagi, kerjasama yang sedia terjalin menjadi pemudah cara bagi menjadikan Kazakhstan dan Malaysia rakan strategik penting di Asia. Dan Kazakhstan merupakan satu negara penting di Asia Barat, Asia Tengah, kerana kekuatan ekonomi yang berkembang pesat dan pelaburan yang menarik. Tetapi mereka ingin supaya hubungan dengan Malaysia itu ditingkatkan. Dan Presiden malam tadi mengulangi kenyataan kesediaan beliau untuk memberikan ruang dan insentif istimewa kerana beliau merasakan hubungan dengan Malaysia itu harus ditingkatkan. Antara yang ditawarkan Kazakhstan, industri halal, pelombongan, tenaga boleh baru TBB serta transformasi digital. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Uzbekistan hari ini untuk lawatan rasmi sulungnya selama 3 hari di negara itu. Pesawat yang membawa Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tashkent pada pukul 2.15 petang waktu tempatan selepas berlepas dari Kazakhstan. Datuk Seri Anwar disambut delegasi Uzbekistan, antaranya Perdana Menterinya Abdullah Nikmatovic Aripov, Menteri Luar Bakhtiyor Saidov dan Datuk Bandar Tashkent Shavkat Umrzakov. Kunjungan Perdana Menteri itu bagi memenuhi undangan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev selain mengeratkan hubungan strategik kedua buah negara. Ini merupakan lawatan pertama Datuk Seri Anwar ke negara Asia Tengah ini sejak dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 pada 22 November 2022. Antara yang turut mengiringi Perdana Menteri ialah Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan laporan mengatakan 25% baki saham Malaysia Airport Berhad MAHB akan dimiliki syarikat ProZionis adalah tidak berasas. Tidak ada yang positif. Kerjanya menghasut, penuh dengan kebencian dan dengki. Itu saja. Kalau maknanya segala kenyataan kita yang tegas yang diakui oleh dunia dalam soal Gaza, pertemuan kita dengan pimpinan Hamas yang menjadi masalah kepada banyak negara lain, itu dia tidak memberikan satu yang kenyataan yang positif. Jadi dia hanya cari helah fitnah dan dengan hasutan dan dengki.
Langkah Khazanah dan KWSP mengambil alih semua saham MAHB yang belum dimiliki mendapat sokongan penuh kerajaan. Ia langkah terbaik bagi meneraju dan meningkatkan pegangan dalam syarikat berkenaan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata konsortium diterajui Khazanah dan KWSP mengumumkan tawaran sukarela prasyarat pada harga RM11 sesaham. Sudah tentu bagi Kementerian Pengangkutan, kita serari dan seiring dengan tindakan dan juga keputusan daripada Khazanah, sebab ini merupakan satu keputusan yang dibuat oleh Khazanah, dan Khazanah sebagai our strategic asset the manager for the government, of course we support the move by Khazanah. Konsortium dikenali sebagai Gateway Development Alliance GDA terdiri daripada Khazanah menerusi anak syarikat milik penuhnya UEM Group Berhad, KWSP, anak syarikat milik penuh Abu Dhabi Investment Authority ADIA dan dana yang diuruskan oleh Global Infrastructure Partners GIP. Khazanah dijangka meningkatkan pemilikannya dalam MAHB daripada 33.2% ketika ini kepada 40%, manakala KWSP daripada 7.9% kepada 30%. 3.61 bilion ringgit diperuntukkan bagi membangunkan 647 menara telekomunikasi baru di Sabah menerusi projek jalinan digital negara atau jendela fasa 1. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata ia termasuk menaik taraf 4,486 stesen pemancar sedia ada dan menyediakan sambungan gentian optik ke lebih 300,000 premis. Setakat Februari, 281 menara baru telah beroperasi dan 4,473 stesen pemancar telah siap dinaik taraf kepada rangkaian 4G, manakala 208,926 premis tersedia dengan sambungan gentian optik dan kesemua 138 lokasi di kawasan pedalaman dapat menikmati perkhidmatan akses jalur lebar tanpa wayar BWA. Tambah beliau, baki projek dijangka siap secara berperingkat menjelang akhir tahun 2025. Dalam pada itu, Fahmi maklumkan 7,065 tapak 5G telah siap dibangunkan di seluruh negara setakat April tahun ini. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia di Kota Kinabalu. Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.daic.gov.my. Universiti Teknologi Malaysia UTM menjadi universiti pertama di negara ini menubuhkan Fakulti Kecerdasan Buatan AI sekaligus mencerminkan persiapan Malaysia menerajui industri dan teknologi AI. UTM optimis memperkasa teknologi AI dengan keupayaan kepakaran sedia ada untuk melahirkan ramai tenaga kerja mahir. Ikuti laporan disediakan wartawan Suhil Muhammad Nur. Fakulti AI UTM dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 10 Mei lalu. UTM sebelum ini sudah memiliki asas berkaitan AI termasuk kewujudan Pusat Kecemerlangan Kepintaran Buatan dan Robotik Cairo. UTM juga sudah menghasilkan pelbagai inovasi teraskan AI seperti aplikasi robotik untuk industri, aplikasi kesihatan dan perisian pintar. Visi hala tuju fakulti AI ini sendiri selari dengan hasrat daripada Yang Amat Perdana Menteri dan Menteri KPT. Kita ingin menjadi sebuah fakulti yang terkenal, dikenali dari peringkat antarabangsa dalam menyediakan pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan inovasi berkaitan dengan bidang artificial intelligence. Okey. Itu dari segi hala tuju yang jauh yang kami nak capai. Kita bukan sekadar pemain di peringkat lokal tapi di peringkat antarabangsa.
Fakulti AI UTM menggembleng tenaga pakar dan ahli akademik dari Fakulti Komputeran, Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Fakulti Kejuruteraan Awam, Fakulti Alam Bina dan Ukur, Fakulti Pengurusan serta Fakulti Teknologi dan Informatik Razak. Kita akan menyediakan future oriented education program. Okay, melibatkan AI dan dia juga kami akan menekankan industry infuse dalam setiap program akademik dan penyelidikan. Jadi AI program yang kita akan jalankan di fakulti ini nanti sifatnya merentas disiplin. Seramai 120 penuntut UTM akan menjadi kumpulan perintis bagi mengikuti pengajian di Fakulti AI pertama negara menjelang Oktober ini. Dan saya berharap saya dapat menjadi salah seorang pelengkap ekosistem teknologi AI dalam Malaysia. UTM juga dapat menjadi satu platform dalam menghasilkan bakat AI yang profesional pada masa hadapan. Saya sangat teruja dan bersedia untuk bersama-sama dengan tenaga pakar yang sedia ada di Fakulti AI di UTM untuk meneruskan kajian saya. Keutamaan yang diberikan kerajaan kepada AI adalah seiring tuntutan revolusi perindustrian 4.0 dengan sasaran melahirkan 200,000 bakat AI menjelang 2030. Teknologi AI pastinya akan membawa pelbagai kemahiran, ledakan ilmu pengetahuan yang baharu, peluang pekerjaan serta kemudahan perkhidmatan untuk kita semua. Adakah anda sudah bersedia? Laporan Suhail Muhammad Nur, RTM. Thank you.